jam tangan dunia legendaris dari Swiss yang bisa kalian ketemukan di bandara internasional dan di mall-mall yang mewah. Biar kalian nggak penasaran, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Saya akan unboxing jam tangannya buat kalian. Hai sahabat PGJ Watches, ketemu lagi bersama saya Wijaya. Di hari ini dan kesempatan hari ini, saya akan unboxing sebuah jam tangan dunia yang sangat ikonik dari negara Swiss. Ini dia jam tangannya. Longines merupakan brand jam tangan ikonik yang memulai sejarahnya pada tahun 1832, which is itu sudah 191 tahun. Ini juga merupakan brand dunia juga yang sudah cukup lama ya. Biar kalian nggak semakin penasaran, kita langsung unboxing aja yuk. Dari warna boxnya aja saya suka sekali dengan warnanya. Warna kuningnya kuning muda. Set. Biar nggak penasaran ya. Sini mendekat. Memang keren. Dari boxnya aja udah keren banget ya tuh. Ya, kita lihat di dalam ada apa aja. Selain boxnya. Ya, ini penutup. Dan kita lihat di dalamnya ada apa aja. Di dalamnya ada tag-nya, ada tag dari Longines-nya. Dan ada kartu garansi. Ada kartu garansinya. Biasanya di sini dipakai buat tulis tanggal pembeliannya. Dan ini adalah buku garansi internasionalnya. Dan kita langsung lihat jam tangannya aja yuk. Sedih. Secakep ini. Ini kayu loh ya. Longines. Dan ini adalah Longines klasik dari Master Collection. Secara warnanya ini warnanya putih ya. Ini warna putih dan cerah. Ini merupakan salah satu warna yang saya sangat suka ya kalau warna putih ya. Kalian bisa lihat dialnya, warna dialnya nih. Warna dialnya putih dan kombinasinya itu ada bintik-bintik kayak gitu, kalian lihat tuh. Tuh ya. Ini logo Longines ini adalah logo sayap ya. Dan untuk hari dan tanggalnya persis banget di pukul jam 3. Kalau di posisi bawahnya ada tulisan Swiss Made. Semua jam tangan Swiss itu biasanya semuanya ada tulisan Swiss Made. Untuk diameternya ini diameter 4, kacanya menggunakan kaca safir. Dan ini bodinya full stainless steel. Kalian bisa lihat sendiri dia punya steelnya sudah solid sekali. Namanya juga jam tangan Swiss, masa nggak solid ya. Kalau jam tangan Swiss itu rata-rata steelnya itu ada solid banget. Untuk rantainya ada dua warna, kalian bisa lihat sendiri itu ya. Dia kombinasi silver, tapi silvernya yang satunya di tengahnya itu silver kayak dove kayak gitu. Dan di belakang buckle-nya di sini ada tulisan Longines dan logo Longines-nya ya. Untuk backcase-nya sendiri, kalian juga bisa lihat backcase-nya dia open backcase. Dan ini menggunakan mesin automatic Swiss Made. Jadi tenaga penggerak dari Swiss Made jam tangan ini dihasilkan dari gerakan setiap gerakan tubuh kita. Untuk buckle-nya sendiri juga dia pakai buckle model kupu-kupu. Secara diameter panjangnya ini bisa sampai berat badan sampai di atas 130 kg pun masih bisa loh. Ini cukup besar sekali. Tapi kalau berat badan 130 kg dengan diameter 4, rasanya ini terlalu kecil sih ya. Kalau di berat badan saya 70 kilo sih masih oke banget, 75-80 masih oke banget. Tapi kalau berat badan sampai di atas 100 kilo, menurut saya sih ini bakalan terlalu kecil untuk dipakai. Jadi kayak seperti aneh aja sih ya. Dari keseluruhan jam tangan Master Collection ini, menurut saya dari segi tampilan dan segi desain, dan ini udah cukup mewah. Dan untuk harganya ini range-nya masih di atas 20 juta. Jadi bagi kalian yang cari jam tangan Swiss yang range-nya 20 juta, saya rasa ini masih sangat terjangkau lah ya. Apalagi jam tangan Longines ini merupakan jam tangan yang juga sangat legendaris di Swiss. Dan ini model crownnya menurut saya ini kecil ya. Karena kecil, dia bikin crownnya kecil kayak gini. Karena dia sesuaikan dengan ukuran jam tangannya. Kawanan orang bilang kalau putar jam tangan automatic itu harus diputar searah jarum jam. Jadi kalian jangan putarnya berlawanan ya. Menurut Pak Teknisi mengatakan kalau jam tangannya kalau diputar secara terbalik akan membuat jam tangan ini semakin tidak awet katanya. Kalau dari versi saya sendiri sih jam tangan otomatik sih jangan kena banting atau jangan jatuh. Ya, kalau jam tangan otomatik itu biasanya kan komponen ini semuanya kan semua gigi semua. Apalagi kalau jatuh atau kalian taruhnya dekat sama magnet, karena semua komponen jam tangan otomatik itu di dalamnya, isi dalamnya kan semua gigi semua. Kalau kena magnet udah pasti cepet sekali rusaknya. Kalau kalian suka dengan video ini, nanti di video berikutnya saya akan membuatkan sebuah video khusus kalian yang mau merawat jam tangan otomatik ini. Saya akan memberikan semua tips-tips yang supaya kalian punya otomatik itu awet. Kalau secara keseluruhan jam tangan Longines ini dari penampilan
nya, dari warnanya, dari desainnya, dan ini merupakan warna yang sangat klasik. Bagi kalian yang suka jam tangan klasik, ini merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Cakep lo ya, di tangan saya seganteng ini dengan berat badan 70 kilo. Kalau menurut kalian gimana dengan jam tangan Longines? Kalau menurut saya jam tangan Longines ini dengan harga 20 jutaan dan Swiss made dan merupakan jam tangan Swiss yang sangat legendaris. Menurut kalian jam tangan Longines ini layak untuk kalian miliki atau kalian punya pengalaman sendiri terhadap jam tangan Longines ini? Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah pesan di sini ya, biar kita bisa diskusi tentang jam tangan Longines yang saya pegang ini atau jam tangan Longines yang lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten berikutnya.